Assalamualaikum semua, selamat datang ke Retro Alpha Tech. Saya host anda, Amirul, seperti biasa. Jadi, dalam episod yang lepas, saya ada review 5 games kegemaran saya di waktu bangku sekolah rendah. Okey, seperti yang dijanjikan, saya akan review 5 lagi games yang menjadi kegemaran saya untuk episod kali ini. Ha, yang mana belum subscribe tu, jangan lupa tekan butang subscribe, tekan butang lonceng dan teruskan menonton episod ini. Hai, kembali semua dalam Top 5 Games bahagian kedua. Okey, Miru kali ini nak ceritakan pasal Top 5 Game yang Miru main waktu sekolah menengah. Seperti yang Miru janjikan dalam episod lepas kan? Okey, so tak nak buang masa lagi. Jadi kita teruskan dengan era perbincangan kita ni. Okey, game pertama yang Miru main waktu sekolah menengah, yang paling Miru suka lah, paling kata banyak kali lah Miru kata balik game ni kan, banyak kali Miru replay balik game ni. So game pertamanya ialah Call of Duty 4 Modern Warfare. Game ini mengisahkan perang antara askar Amerika dengan biasa, seperti biasa, Timur Tengah. Okay, seperti mana kita tahu propaganda orang US ni, biasalah dia orang nak jadi hero dalam cerita ni kan. Biasalah orang Amerika ni menang, dia orang menang perang ni, dia orang kalahkan askar Arab dan sebagainya lah, macam-macam kan. Okay, so watak kita dalam game Call of Duty 4 Modern Warfare ni ialah sebagai seorang watak yang bernama Soap McTavish. Nama je Sabun, babe. Sabun. Okay, bukan sabun lah, nama je lah. Actually nama dia sebagai seorang American, warga American kan. Dan dia adalah salah seorang askar SAS yang ditrain oleh Captain apa? Captain Price. Okay, Captain Price. Kita ada harga kat situ ya. Nama dia Captain Harga ya. Okay, Captain Harga. Apa benda lah nama pelik-pelik ni. Tapi nak buat macam mana, orang putih kan banyak nama macam tu kan. So kita kena hadam je lah kan. Okay, game ni berjenerakan FPS atau dikenali sebagai first person shooter, di mana korang akan nampak tangan je, nampak tangan dengan senapang ni kan. Okay, dan mempunyai grafik yang agak demanding dan tinggi juga waktu tu. Okay, tak adalah demanding sangat, tak adalah sampai macam krisis punya tahap, tapi dia still okay. Korang ada rig yang biasa-biasa pun korang boleh main untuk main Call of Duty 4. Okay, apa yang menariknya ialah bagi saya lah, Call of Duty 4 ni adalah dia punya jalan cerita. Jalan cerita dia sangat-sangat kata realistik lah, realistik. Di mana flow macam okay, daripada kita mula train sebagai seorang askar oleh Captain Price. Okay, Captain Harga kita tadi. Okay, dan perjalanan kita untuk terus pelan-pelan kan, pergi sana, pergi sini kan, pergi ke Middle East, dan kita experience pelbagai senjata yang dia ada provide dalam game ni. Okay, termasuknya senjata paling saya rasa gila lah, senjata apa tu yang lupalah nama tu. Tak apalah, tak kisahlah apa nama dia pun, dia macam satu device yang daripada langit pakai drone tu. Okay, dia attack guna drone. Okay, yang itu paling orang kata superb dan high end lah ketika tu. Okay, so Call of Duty 4 ni saya boleh katakan berapa kali saya habis main? Adalah rasanya dalam 3 kali kot, 3 kali saya complete game Call of Duty 4 ni dalam mode yang kata apa ya? Modest lah yang dengan ketiga, modest ke hardest ke entah apalah, tak kisahlah kan. Jadi saya complete dalam mode tu 3 kali. Dan ya, saya tak main lagi dah sekarang. Semua dalam footage yang saya tunjuk ni adalah saya run dekat saya punya PC Ryzen. Boleh lah saya main sikit kan. Tapi speaking of Intel performance, sebab game ni keluar pada tahun 2007. Okay, so grafik dia kalau nak compare dengan sekarang memang jauh beza lah. Tapi masa tu saya anggap memang dia sangat realistik. Okay, kita cakap game yang seterusnya iaitu Mini Ninjas. Okay, Mini Ninjas ni adalah sebuah game oleh Eidos Interactive ataupun Square Enix. Ini penerbit dia. Dia punya pembangun ialah IO Interactive. Mengisahkan sebuah karakter yang midget. Okay, midget sebagai ninja. Okay, juga ada karakter giant dalam tu. Okay, tapi majoritinya adalah ninja yang pendek-pendek. So, korang Ada journey lah dalam Mini Ninja ni. Macam saya tunjuk dalam footage ni. Okay, kita ada journey. Kita mula belajar macam mana nak pukul kan, macam mana kita nak taktik gaib kan, macam mana kita nak gaib tu lah. Lepas tu apa, menyamar jadi apa, binatang macam arnab, macam katak kan. Jadi game ni adalah jenis action adventure yang dikeluarkan pada tahun 2009
dan juga dikeluarkan bukan sahaja pada platform PC tetapi juga konsol dan iOS. Okey, iOS lah. macOS, Apple, okey. Apple, iOS pun ada, okey. Android pun ada. So game ni mungkin menarik minat banyak pihak sebab game dia agak comel dan agak cartoony sikit. So tak adalah dia tak terlampau serius walaupun dia punya mission tu agak serius, tapi dia punya elemen dalam game ni dari segi grafik, dari segi dia punya gameplay dia dia tak terlampau serius sangat. Macam korang main game dekat Nintendo lah, macam mana game Nintendo publish pada konsol dia sendiri kan, macam tu lah yang dia keluarkan. Tapi untuk semua platform ada, termasuk Nintendo sendiri pun ada game Mini Ninjas. Baik, game Mini Ninjas ni ada beberapa karakter yang kita boleh access, tapi saya terus terang cakap game Mini Ninjas ni saya tak habis main sebab faktornya waktu saya ada game ni dekat PC dulu, bila saya main dah lama-lama main kan, saya lupalah nak simpan dia punya save game dan saya format PC saya. Jadi sejak daripada lepas daripada format tu, saya tidak lagi install game Mini Ninjas ni dekat PC saya untuk saya replay balik ataupun sambung balik game yang saya dah main sebelum tu. Dan sampailah sekarang ni baru saya nak install dekat PC baru saya ni dan saya enjoy sikit lah beberapa chapter Mini Ninjas ni, tapi still tak habis kan dia punya game. Adakah saya recommend game Mini Ninjas ni untuk korang? Terpulang pada korang. Kalau korang suka satu game yang action adventure yang agak cute, yang tak terlampau serius, tak ada blood gore or something kan, macam Onimusha ataupun Devil May Cry kan, jadi korang boleh try game Mini Ninjas ni. Mungkin grafik tidak seberapa, tapi korang akan dapat satu fun element dekat dalam game Mini Ninjas ni. Okey, kalau macam tu kita pergi ke game yang seterusnya, iaitu sebuah game racing oleh Activation. Okey. Yang bertajuk Blur. Okey. Blur ni dikeluarkan pada kalau tak silap saya 2010. Okey, game Blur ni adalah game racing yang mana macam kalau korang pernah main sebuah game yang bernama Mesh pada tahun 2004 atau 2005 dia dikeluarkan oleh Empire Interactive. Dia menggunakan konsep yang sama di mana korang ada kereta dan korang pick up senjata dan serang orang tu. Dan paling penting, dia still race macam biasa, tapi korang boleh attack orang untuk dapat jumlah fans yang cukup bagi achieve korang punya mission dalam setiap race yang ada. Dalam game ni juga terdapat macam satu extra bonus di mana korang perlu lalu macam satu gate tu. Okay, dia ada 13 gate atau 12 gate tu. Korang kena complete 13 gate tu. Kalau setiap mission yang diperbuat dia ada gate tu, gate challenge tu. So kalau kau completekan 12 atau 13 gate tu tanpa ada macam korang select satu ke dua gate ke, korang akan dapat extra marks lah. Extra mark dan satu badge yang mana korang pass the gate. Okay, pass the gate unlock kan. Okay, ada extra point dan korang akan dapat upgrade korang punya level of apa benda lah, tak kisahlah apa benda pun level kan. Okay, korang up level lah di mana korang boleh lawan lagi boss-boss yang lain. Setiap race yang ada tu korang diperbuat satu boss. Okay, dalam dia ada satu liga di mana liga yang pertama ialah Proving Ground. Okay, Proving Ground boss yang terakhirnya korang kena lawan adalah perempuan. Okay, perempuan boss yang pertama adalah perempuan. Okay, boss keduanya lelaki kalau tak silap saya. Game Blur ni saya dekat nak habis. Kalau kira waktu sekolah menengah tu saya main, memang hampir nak habis. Dan PC saya crash lagi sekali. Saya tak tahu apa masalah. Waktu tu bila saya gaming je, saya kerap sangat gaming, PC saya akan crash lah. Biasalah, saya akan format balik dan do it all again one more time lah. Just tak tahu nak cakap macam mana. Memang macam tu. So kita pergi game yang seterusnya ialah game Tomb Raider Underworld. Game ni adalah game action adventure. Macam mana korang yang tahu biasa main dengan siri Tomb Raider, korang tahulah action adventure dia macam mana kan. Gila, korang boleh panjat dinding, korang boleh panjat bangunan tu dekat dinding-dinding tepi tu kan. Dan dia sebuah game yang sangat menarik bagi saya, di mana grafiknya agak high end ketika itu, di mana saya paling sukalah masa first level. Okay, dekat atas boat tu kan, kan ada shader air dekat tepi kan, dia dekat atas laut kan, texture air tu macam real. Macam tu masa tu saya rasa macam ini game paling superb lah dalam era tu, dan tak ada game lain yang boleh compete lah dari segi internal grafik. Game ini dipublishkan oleh Crystal Dynamics pada tahun 2008. Okey, kalau saya nak ceritakan pasal kat korang macam kisah Tomb Raider Underworld ni, biasalah korang adalah pencari
barangan purba. Barangan purba di mana macam anti-archaeologist. Okay, korang ada seorang archaeologist. Biasalah macam biasa Tomb Raider menggantikan bapaknya untuk meneruskan dia punya kajian ke sana ke sini kan. Kajian dekat apa nama, kajian kat Egypt lah apalah kan. Okay, so benda yang flu yang sama. Tapi saya terus nak cakap Tomb Raider Underworld tidak ada kena mengena dengan Tomb Raider dengan reboot pada tahun 2013, di mana sequelnya adalah Rise of the Tomb Raider dengan Shadow of the Tomb Raider. Okay, itu adalah satu siri yang berbeza. Bukan Tomb Raider yang kita ada siri sebelum tahun 2010. Okay, apa yang lagi menarik tentang Tomb Raider Underworld ni adalah dia punya level design dia sangat, orang kata sangat superb. Dan korang perlu solvekan banyak puzzle. Okay, banyak puzzle. Kalau korang main game macam ni, korang mesti boleh main game macam Uncharted, korang boleh main Last of Us, korang boleh main dan apadahlah beberapa game adventure yang lain yang seakan-akan dengannya, yang banyak menggunakan puzzle untuk menyelesaikan satu masalah ataupun korang nak proceed to next level. Okay, so game ni banyak menggunakan IQ korang dan korang punya critical thinking. Okay, macam mana saya cakap dalam episod sebelum ni, critical thinking yang paling penting bila waktu main game kan. Itulah yang korang perlu dalam nak settlekan game ni sampai habis. Dan terus terang saya cakap, game Tomb Raider Underworld saya habis 3 kali. Alright, okay. So kita ke game yang terakhir untuk top 5 kali ni. Okay, game yang terakhir untuk top 5 kali ni adalah Driver San Francisco. Okay, game Driver ni seperti yang kita tahu, dia punya siri adalah start daripada tahun 2001 ke 99 macam tu. Okay, daripada PlayStation 1. Okay, sampailah dia bawa ke PC sekarang. Okay, dan Driver San Francisco ni adalah sebuah game yang saya rasa hujung era lah. Hujung era untuk saya gaming waktu sekolah menengah. Okay, mungkin game yang terakhir kot saya main dalam waktu tempoh sekolah menengah tu. Dan Driver San Francisco ni adalah salah satu game yang sangat menarik. Dia berkonsepkan GTA sebenarnya. Dia berkonsepkan GTA tetapi dalam satu form yang lain. Okay, driver-driver yang sebelum ni macam Driver Parallel Lines, Driver 2, Driver 3, dia tak sama dengan Driver San Francisco ni. Di mana Driver San Francisco ni korang ada satu mod yang berbeza. Okay, waktu awal korang main, okay, korang akan pakai mod biasa di mana macam GTA biasa. Okay, dan sampai satu tahap tu korang drive untuk kerja orang rasanya, tak silap saya. Okay, kerja orang dan kereta korang accident. Okay, accident teruk, kena langgar daripada tepi. Okay, so macam total loss lah, total loss. Dan korang sebenarnya dalam mood koma, tapi otak korang masih bekerja untuk mengejar penjenayah tersebut. Okay, Driver San Francisco ni korang main sebagai macam, korang punya mood macam God mode lah, macam God mode lah. God mode dalam game ya, jangan bawa sampai keluar mengipik-ipik ya. Ha, cerita bukan-bukan pula. Ha, ni tak ada kena-mengena hidup dengan mati, ni dalam game je. Okay, korang jadi macam God mode di mana korang adalah roh. Okay, roh korang yang berjalan. Okay, korang nak selesaikan masalah jenayah tu tapi korang koma dekat hospital. So korang punya kepala otak ni masih bergerak. Dan yang paling best ialah bila korang main dalam God mode, korang tak duduk statik dalam kereta korang je. Okay, korang boleh macam, okay, katakan ada penjenayah, kita kena kejar penjenayah kan. Okay, jadi kita nak halang penjenayah tu cepat. Okay, kita boleh tukar roh kita tu, kita pergi ke kereta lain. Okay, untuk tolong kita, macam mana nak cakap eh, untuk kita stopkan penjenayah tu. Okay, contohlah macam, okay, mungkin saya tunjuk dalam skrin saya ni. Okay, ha, macam ni lah dia punya flow nak main game ni. Kereta, pilihan kereta dalam tu sangat banyak. Dan dia punya licensing kereta tu semua real, tak macam GTA. GTA tak ada license untuk kereta, semua kereta mengarut brand, kecuali korang dah mod game tu. Okay, Driver San Francisco ni dia menggunakan kereta yang betul, di mana ada Ford, dia kita ada Chevrolet, kita ada apa lagi, Plymouth, kita ada bus, lori, semua ada lah. Semua sekali korang boleh gunakan untuk menyelesaikan misi korang tu. Jadi game ini saya sangat recommend lah untuk korang main. Kalau korang tak pernah try lagi game ni, korang boleh try. Korang boleh cari lah, download ke, ataupun korang boleh beli, mungkin ada kat Steam ke apa, korang boleh try beli. Okay, untuk try main game ni, yang mana tak pernah experience game ni lah.
Okey, terus terang saya cakap Driver San Francisco saya habis main dan game dia saya boleh katakan sangat susah. Okey, sangat susah kalau saya nak compare dengan GTA. Okey, walaupun kita boleh main dalam God Mode tu, tetapi kita still saya cakap macam susah, tak sama dengan macam mana kita main GTA. Okey. Driver is driver, GTA is GTA. Kita tak boleh nak samakan sangat, cuma dia punya mood tu lebih kurang sahajalah. Okey, sekian itu sahaja untuk kali ini punya top 5 games yang saya main waktu sekolah menengah. Okey. Dan mungkin top 5 yang next ni saya tak kira lagi lah, macam timeline macam saya waktu sekolah menengah ke waktu ke, saya akan cakap top 5 okey tahun berapa ke kan. Ataupun saya just random je untuk next episode. Okey, jadi itu sahaja dan terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe, tekan butang loceng dan ya, kita jumpa di episode akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.